أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 155. Dan kita tukar waktu daripada malam ke siang ke pagi sebab kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar dan juga penonton supaya rebut peluang 10 akhir Ramadan untuk gandakan ibadat kepada Allah khususnya di waktu malam. Kerana di 10 akhir ini di waktu malamnya ada tawaran yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Lailatul Qadar. Dan antara sunnah terbesar yang dilakukan oleh Nabi kita SAW di 10 akhir Ramadan ialah beriktikaf. Bila masuk malam ke-21, Nabi terus beriktikaf di masjidnya dan Nabi tak keluar sehinggalah raya ataupun malam raya. Menunjukkan bahawa pentingnya kita beriktikaf di masjid di 10 akhir Ramadan demi untuk mendapat hadiah yang sangat lumayan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amalan yang semuanya soleh selama lebih daripada 83 tahun. Jadi walaupun berbaki tak sampai 10 hari tapi saya sendiri pun nak rebut peluang ini, maka sebab itulah waktu kelas malam kita tukar siang hari. Supaya start lepas maghrib tu boleh terfokus untuk beriktikaf, untuk beribadah, untuk qiyam sampai subuh insyaAllah. Dan kelas yang kita tukar waktu ni hanya 2 hari saja, hari ini dan besok je. Adapun hari Jumaat itu adalah jadual kelas yang tetap. Sebelum Ramadan pun jadual hari Jumaat ialah di waktu pagi, pukul 10 pagi. Kemudian kita cuti ya. Kelas yang terakhir kita di akhir Ramadan ini ialah pada pagi Jumaat insyaAllah. Lepas itu kita cuti dan semoga Allah beri istiqamah dan kekuatan pada kita untuk melipat gandakan ibadat kita di akhir-akhir Ramadan ini. Okey, sebelum kita tadabbur ayat 155 surah Ali Imran, kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 154. Ayat ini panjang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summa anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min shay' qul innal amra kulluhu lillah يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم Wallahu alimun bizati sudur.
Okey, pengajaran. Pengajaran ayat 154. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajaran pertama, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi rasa mengantuk dan tidur kepada manusia. Dan dia juga yang menghilangkan rasa mengantuk dan tidur daripada manusia. Disebabkan hikmah. Untuk kebaikan manusia. Jadi Allah bagi orang beriman mengantuk ketika dalam peperangan Uhud, ada sebabnya. Dan Allah tidak bagi rasa mengantuk kepada orang munafik juga dalam peperangan Uhud, ada sebabnya. Okey, pengajaran yang kedua. Apabila seseorang itu tidak dapat tidur di waktu malam, maka hendaklah dia kembali kepada Allah. Memohon agar Allah mendatangkan rasa mengantuk dan tidur kepadanya. Kerana Allah sahaja yang berkuasa untuk menjadikan seseorang itu dapat tidur ataupun tidak. Yang ketiga, rasa mengantuk pada seseorang boleh jadi satu sifat yang terpuji seperti mengantuk dalam peperangan. Dan boleh jadi ia tercela seperti mengantuk ketika menuntut ilmu atau ketika solat. Yang ketiga, ayat keempat, rasa aman dan mengantuk yang Allah turunkan dalam peperangan Uhud adalah satu nikmat. Kerana itu, ia hanya diturunkan kepada orang yang beriman sahaja.
tanpa orang munafik. Tanpa orang munafik. Yang ke lima. Orang munafik sentiasa dalam kesedihan dan ketakutan. Kerana niat mereka hanya untuk diri mereka sahaja, bukan untuk agama Allah. Yang ke tujuh. Yang ke enam. Sesiapa yang melakukan amal soleh, sesiapa yang melakukan amal soleh hanya semata-mata kerana Allah, ia akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam jiwanya dan hidupnya. Sebaliknya, sesiapa yang melakukan perkara yang baik tetapi bukan kerana Allah, jiwanya tidak akan rasa aman dan tenteram. Yang ketujuh kan? Bersangka buruk kepada Allah adalah dosa besar. Bersangka buruk kepada Allah adalah dosa besar dan ia berpunca daripada kejahilan. Dan ia berpunca daripada kejahilan terhadap Allah dan sifat-sifatnya. Yang ke-8. Wajib ke atas setiap orang yang beriman sentiasa bersangka baik kepada Allah dan apa sahaja yang menimpanya daripada musibah. Yang ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang ghaib. Ketika hidup, lebih-lebih lagi ketika bangkit, lebih-lebih lagi setelah baginda wafat. Yang ke-10. Sesiapa yang suka
menyalahkan takdir Allah, dia menyerupai orang munafik. Dia menyerupai orang munafik. Yang ke-11, kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan ia pasti akan berlaku tepat pada waktunya, walau di mana sahaja seseorang itu berada. Yang ke-11. Yang ke-12. Apa sahaja yang menimpa manusia, sama ada dalam bentuk nikmat atau musibah, hikmahnya ialah untuk Allah menguji siapakah yang benar-benar beriman dan siapa yang bersifat munafik. Yang seterusnya, ujian pula adalah untuk membersihkan hati-hati orang yang beriman daripada sifat-sifat yang tercela, seperti cintakan dunia, takut pada kematian, riak, dengki dan sebagainya. Okey, cukuplah. Okay, insyaAllah ayat hari ini 155, kaitan ayat 155 dengan sebelumnya, iaitu masih dalam tajuk peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Jadi ayat hari ini Allah nak membongkar ataupun nak menjelaskan lagi kesalahan besar para sahabat, supaya kesalahan ini diambil pengajaran dan tidak diulangi. Dan kesalahan ini adalah termasuk dalam dosa besar. Ini juga menunjukkan bahawa orang beriman, hebat macam mana pun, kadang-kadang mereka juga melakukan dosa besar. Cuma beza orang beriman melakukan dosa besar dengan orang biasa ialah, orang beriman bila melakukan dosa besar, terus sedar dan terus bertaubat kepada Allah, serta mereka tidak kekal di dalam dosa tersebut. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna. Sesungguhnya allazina.
orang-orang tawallau, mereka berpaling. Minkum, dari kamu. Mereka berpaling daripada kamu bila ni? Yauma, pada hari. Iltaqa. Iltaqa bermakna? Pada hari pertemuan ataupun pertembungan. Kita biasa sebutkan dalam bahasa Arab. See you. Apa dia dalam bahasa Arab? Ila liqa. Ha, daripada berkata ni lah ittaqa, berjumpa. Jadi sesungguhnya mereka yang lari, mereka yang lari ni siapa? Mereka yang lari daripada kamu. Ada dua. Satu yang lari, yang kedua kamu. Siapa yang lari ni? Ha? Tak, bukan munafik saja. Kita tahu tak yang lari daripada peperangan Uhud tu termasuk para sahabat Nabi. Termasuklah Osman bin Affan. Osman bin Affan bukan munafik. Jumlah tentera Islam semua berapa? Ha? Semua 1000. Kemudian di pertengahan jalan sebelum sampai ke Uhud, Abdullah bin Ubay dengan kumpulan dia tarik diri. Berapa? 300. Jadi tinggal berapa? 700. Daripada 700 ni, pusingan pertama menang, pusingan kedua kalah. Bila pasukan pemanah di atas bukit tu engkar perintah Nabi, turun untuk mendapatkan harta rampasan, orang musyrikin patah balik dan serang balik dan kalah. Ha, ketika kalah itulah lari. Tahu tak daripada 700 ni berapa ramai yang lari? Ha? Bukan separuh. Yang tinggal 13 orang. Jadi berapa yang lari? Ha? Tolak 13. Berapa? 6? 8, 7. Ha. Lebih kurang yang lari ni. Yang tinggal siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar, Ali, Osman masuk kat sini. Sebab itulah orang Khawarij yang keluar daripada pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu anhu, ada seorang Khawarij daripada Mesir, dia datang ke Mekah, dia cari sahabat. Mana dia kata, tanya pada orang kat Mekah, mana orang sahabat yang hebat kat sini? Jadi orang tunjuk kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Okey. Jadi orang Khawarij ni ataupun Al-Khariji kalau seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Kamu tahu tak Osman bin Affan ni ponting ataupun tak hadir dalam peperangan Badar? Betul tak? Kata Abdullah bin Umar, betul. Yang kedua, betul tak Osman bin Affan lari daripada peperangan Uhud? Kata Abdullah bin Umar, betul. Yang ketiga, betul tak Umar Osman bin Affan masa Nabi melakukan bai'ah Ar-Ridwan dalam Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah. Masa Nabi buat bai'ah tu Osman tak ada. Betul tak? Betul. Kata Abdullah bin Umar, betul. Bila Abdullah bin Umar menjawab ketiga-tiga tu betul, makna apa yang disangka oleh seorang Khariji ni adalah benar. Maka dia kata Allahu Akbar. Apa maksud orang Khawarij ni? Jadi seolah Osman ni patut dibunuh. Memang patut dia mati dibunuh sebab dia buat tiga kesalahan besar. Kesalahan pertama tak hadir dalam peperangan Badar. Kesalahan kedua lari dalam peperangan Uhud. Yang ketiga tak ada dalam perjanjian Hudaybiyah. Okey, dengar jawapan Abdullah bin Umar. Okey, sekarang dengar apa yang aku nak jawab pada kamu. Osman bin Affan tak hadir dalam peperangan Badar dengan izin Rasulullah.
Bahkan Rasulullah wakilkan Utsman bin Affan, kamu duduk kat Mekah, jaga isteri kamu, iaitu anak Rasulullah yang sedang sakit. Isteri Utsman adalah anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Jadi dengan izin Rasulullah, Utsman duduk kat Mekah dan tak hadir dalam peperangan Badar. Bukan satu kesalahan. Yang kedua, ada pun Utsman bin Affan lari daripada peperangan Uhud. Allah kata apa di hujah ayat ni? Walaqad afallahu anhum. Allah dah maafkan. Bila Allah maafkan, makna apa? Zero, tak ada kesalahan. Dan yang ketiga, ada pun Utsman bin Affan tak hadir masa Nabi berbai'ah ketika perjanjian Hudaybiyah. Sebab sebelum berlaku bai'ah, Nabi hantar wakil untuk berunding dengan orang Mekah. Kan Nabi nak pergi buat umrah asalnya, tapi dihalang oleh orang musyrikin Mekah. Maka berlakulah perundingan. Siapa yang Nabi hantar wakil berunding dengan kerajaan Mekah, musyrikin? Utsman bin Affan. Jadi masa bai'ah tu, Utsman ditahan oleh orang musyrikin. Dan masa berbai'ah juga, Nabi bagi isyarat, inilah seolah tangan Utsman. Tangan Rasulullah, dia kata, kata Rasulullah, ini adalah seolah aku sedang berbai'ah dengan Utsman bin Affan. Jadi bukan kesalahan Utsman bin Affan. Ketika itu tercengang orang khariji. Sebab hujah dia seolah mengatakan bahawa sahabat Nabi ada yang buat kesalahan besar, tapi rupanya tidak. Okey? Jadi yang lari ini 600 lebih kan. Ini Allah, Allah nak cela tapi dalam keadaan lembut. Sesungguhnya mereka yang lari daripada kamu, kamu ni siapa? Ha? Ni Rasulullah yang 13 orang ni. Kan bila dia lari, Rasulullah panggilkan, ilayya ibadallah, datang ke sini wahai hamba Allah, aku masih hidup. Ha? Okey. Bila ni mereka lari? Ketika hari pertembungan jemaah ni. Jemaah ni musanna kepada al-jam'u. Kalau satu al-jam'u, apa makna jam'u? Satu kumpulan. Kalau jemaah, dua kumpulan. Pada hari pertembungan, dua kumpulan. Iaitu kumpulan orang beriman dengan kumpulan kufar Mekah, musyrikin Mekah. Ini Allah nak tegur ni. Lari daripada perangan satu dosa besar. Tetapi Allah nak sejukkan hati para sahabat. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya apa makna innama? Hanyalah. Sesungguhnya hanyalah istazalla. Apa makna istazalla? Istazalla daripada zillah. Az-zillah. Az-zillah dalam bahasa Arab makna dia al-khata. Al-khata ataupun al-hazimah. Zillah makna apa? Khata. Apa makna khata? Kesalahan, kesilapan. Ataupun al-hazimah, kekalahan. Ataupun zillah juga makna tergelincir. Tergelincir tu makna buat salah lah. Okey, yang ini Allah bahagian awal, Allah nak cela para sahabat yang lari. Bahagian kedua, Allah nak redakan rasa bersalah para sahabat. Apa dia? Punca kamu lari ni ialah berpunca daripada istazallahum syaitan. Terjemah apa tu? Hanyalah mereka diterjemah apa? Digelincirkan. Digelincirkan oleh syaitan. Jadi Allah nak bagi tu punca kamu lari ni ialah syaitan. Lega sikit kan bila Allah kata puncanya syaitan. Itu cara Allah nak menegur para sahabat. Tegur cela, tapi dalam cela tu ada unsur menghiburkan. Okey. Boleh. Kamu ambil dadah kan. Tak apalah.
Punca ni semua daripada syaitan. Ha, supaya dia tak rasa sangat bersalah kan. Kalau dia rasa sangat bersalah, akhirnya putus asa dan dia tak akan bertaubat. Ha. Okey. Jadi pengajaran di sini apa dia? Syaitan pula menjadi penyebab kepada orang Islam kalah. Puncanya apa? Kenapa syaitan ada kuasa tak nak mengalahkan ataupun nak menjadikan orang tu buat dosa? Syaitan ada kuasa tak? Tak ada. Tak ada. Betul? Tak ada. Ada dalil? Dia menghasut. Dia menghasut, ada dalil? Tak ada. Syaitan tak ada, dalil pun tak ada juga. Kalau ikut ayat ni, kamu lari ni sebab syaitan menggelincirkan kamu. Seolah syaitan tu ada kuasa. Seolah-olah. Tapi Allah kata syaitan tu menggelincirkan kamu ada sebab pula. Iaitu biba'di. Ba ni ba sababiyah. Disebabkan. Disebabkan oleh ba'di apa dah? Setengah. Setengah ataupun sebahagian ma apa yang kasabu kamu apa yang mereka lakukan. Apa dia ni? Dosa. Inilah daripada sini kita dapat tahu syaitan tak ada kuasa. Tapi bila kita buat dosa, memudahkan urusan syaitan untuk menghasut kita buat dosa yang lain. Tengok syaitan menggelincirkan para sahabat sehingga mereka lari. Puncanya apa? Dosa sahabat. Dosa apa ni? Cintakan dunia kan? Engkar perintah Rasulullah. Boleh? Sebab itulah ulama mengatakan siapa yang buat dosa dan tak bertaubat, Allah hukum dia, kesannya ialah dia akan buat dosa yang lain. Dalilnya, bila dia buat dosa, iaitu engkar perintah Rasulullah, dia buat satu lagi dosa lain, apa dah? Lari daripada peperangan. Faham tak? Dan sebab itu kata Hasan Al-Basri, kata Hasan Al-Basri, inna alamata qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha wa alamatu raddiha as-sayyi'ah ba'daha. Nah, kaedah yang diambil daripada ayat ni, cuba terjemah. Inna alamat, tanda qabul, terima al-hasanah, kebaikan. Setunggu tanda amalan itu diterima, apa dia? Al-hasanatu ba'daha, dia buat kebaikan yang lain selepas itu. Contohlah kita puasa bulan Ramadan kan, mana kita nak tahu tanda puasa kita diterima oleh Allah? Lepas Ramadan buat tak amalan yang kita dah buat bulan Ramadan? Dan ada tak kebaikan yang baru? Ha, contoh dia solat malam kan? Bulan Ramadan. Tanda solat malam diterima, lepas Ramadan dia buat dan kebaikan yang lain ialah nampak dalam bentuk akhlak. Okey. Kemudian, wa'alamatur raddiha. Dan tanda pula amalan kebaikan itu ditolak. Apa tandanya? As-sayyi'ah. Dia buat jahat selepas buat kebaikan. Ramadan dia baca Quran, Ramadan dia tutup aurat, Ramadan dia puasa, Ramadan dia qiyam. Lepas Ramadan dia buka aurat. Itu tanda-tanda amalannya tak diterima oleh Allah. Lepas Ramadan dia tinggal Al-Quran. Lepas Ramadan dia tinggal qiyamul lail. Sebab tu Nabi kata apa dalam satu hadis? Ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai hamba Allah, jangan jadi macam si fulan. Jangan jadi. Kenapa? Apa amalan dia sehingga Nabi kata jangan tiru dia? Apa dia? Kana yakumul lail summa tarakahu.
Sifullah ni dulu dia bangun malam, kemudian dia tinggal. Jangan tiru macam dia. Mana tercela tak kita buat kebaikan lepas tu tinggal? Tercela. Sebab tu Nabi pesan jangan jadi macam orang ni. Dulu buat kebaikan lepas tu tinggal. Ha? Janganlah seorang pada awalnya bila lahir pada akhirnya. Ha, betul lah tu. Mula awalnya dia buat kebaikan, kita tak nilai. Kita nilai akhir. Akhirnya dia buat apa? Kebaikan. Akhirlah ni. Oh, betul lah. Ha, betul lah. Yang tak betul salah faham tu. Ini, ini semua akhir ni. Hasanah ni di awal. Yang akhirnya hasanah selepas tu. Sayyi'ah ni akhirnya ni. Yang awalnya hasanah. Ya. Ah. Sebab tu kita tengok bulan Ramadan ramai tak beribadat. Ramai tak pergi masjid. Lepas Ramadan walhasil balik asal. Dia sebenarnya bukan selepas Ramadan. Di akhir Ramadan dah nampak dah kan? Dah nampak dah. Okey. Kita nak faham di sini macam mana syaitan boleh jadi punca ni. Apa kerja syaitan? Ah, sebelum tu kita nak kenal siapa syaitan. Siapa syaitan? Ha? Syaitan adalah musuh yang musuh nombor satu. Syaitan dengan Yahudi mana lebih jahat? Syaitan. Mana tu? Yahudi pun kena syaitan juga. Dalil. Ha, dalil. Syaitan ni mengajak kepada kejahatan. Yahudi ada tak yang mengajak pada kebaikan? Ada juga Yahudi yang beriman kan? Lepas dia beriman, dia ajak pada kebaikan kan? Dan Allah sebut dalam Quran, innahu surah surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ayat 167. 167. Ya ayyuhallazina amanu kulu. Satu tujuh tadi tak? Oh, bukan tak kenal dia. Tak, cuba tengok. 167 ayat apa? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Satu tujuh enam. Satu enam lapan. Ah, betul. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa saja di atas muka bumi halalan tayyibah, yang halal dan baik. Lepas tu Allah larang, jangan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut. Mana haram ikut langkah-langkah syaitan. Pasal apa tak boleh ikut? Allah berkata sebab innahu lakum aduwwun mubin, sebab sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang. Ada tak ayat Quran Allah beritahu Yahudi dan Nasara musuh yang nyata? Saya tak jumpa. Kan? Tapi dalam Quran banyak kita jumpa. Allah beritahu syaitan ni adalah musuh yang nyata. Satu. Yang kedua, ayat lepas tu, innama, ini kerja syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Bisu'i wal fahsya.
wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Allah guna perkataan innama. Apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah. Makna kerja syaitan ini je, iaitu ya'murukum, sentiasa. Ini fi'il mudhari', sentiasa menyuruh kamu bisu, perbuatan jahat, wal fahsya' dan perbuatan keji. Apa beza ni? Su' ni dosa kecil, fahsya' dosa. Kalau dia gagal suruh manusia buat dosa besar, dia suruh buat dosa kecil. Yang ketiga, apa kerja syaitan? Iaitu dia sentiasa menyuruh kamu agar berkata ma la ta'lamun, berkata tentang Allah, tentang agama, apa yang kamu tidak ada dalil. Betul? Bila bercakap je tak ada dalil, siapa yang suruh? Syaitan. Kan? Bila hurai sifat-sifat Allah, tak ada dalil, pakai logik akal, siapa yang suruh? Syaitan. Ni, siapa suruh sahabat lari daripada peperangan ni? Syaitan. Tapi punca syaitan boleh menyuruh dan boleh menguasai, sebab puncanya apa dia? Dosa. Dosa. Jadi bila manusia buat dosa, dia jadi lemah. Syaitan dah lemah. Syaitan lemah. Allah sebut dalam surah An-Nisa. Cuba tengok. Ayat 76 ke? Cuba tengok. Surah An-Nisa ayat 76. Di hujung tu. Inna kaida syaitani. Inna kaida syaitani. Kana. Da'ifah. Jumpa kan? Hujung-hujung ayat tu. Cuba terjemah. Inna. Sesungguhnya. Allah guna inna, mana harfu taukid penegasan. Sesungguhnya kaidah, tipu daya syaitan, hasutan syaitan adalah daif, lemah. Lemah. Tapi kenapa boleh istazallahum sahabat? Syaitan ni tipu daya lemah. Tapi kenapa dia boleh menjadi penyebab sahabat lari? Sebab? Dosa. Dosa. Bila manusia buat dosa, dia akan menjadi lemah dan mudah dipengaruhi oleh syaitan. Walaupun syaitan asalnya lemah. Okey. Jadi ayat ini juga menunjukkan syaitan tak ada kuasa. Syaitan lemah. Bahkan, kita pernah dengar tak khutbah syaitan? Pernah dengar? Pernah? Ha? Bukan? Tak ada, tak pernah dengar? Oh, dengar. Sepanjang hidup dengar khutbah Jumaat aja. Apa dah? Tak nampak syaitan. Tak nampak? Tapi Allah rakam khutbah syaitan dalam Quran. Baca tak Quran? Baca tak tahu. Syaitan sangat seronok. Baca tapi tak faham. Ha? Bukan. Dengar khutbah syaitan kepada penghuni neraka. Haa. Itu cerita dalam di akhirat nanti, tapi Allah dah rakam dalam Quran. Kalau kita faham, kita tahu khutbah syaitan. Buka surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Okey. Baca ayat tu. Waqala syaitan. Syaitan berkata. Bila tu syaitan berkata? Lama qudiya. Setelah hukuman telah dilaksanakan, iaitu ahli syurga masuk syurga, ahli neraka pun masuk neraka. Syaitan pun mula berkhutbah kepada penghuni neraka. Apa katanya? Inna Allah wa'adakum. Kata syaitan, Allah telah memberi janji pada kamu, janji yang baik, syurga dan sebagainya. Dan Allah menjanjikan janji yang benar, dan aku juga menjanjikan janji, tapi aku
janji aku adalah dusta. Kamu buat dosa ni tak apa. Lepas ni lepas pencin, taubatlah. Itu janji aku. Tapi tipu. Ha. Kenapa nak pergi masjid masa muda lah? Masa muda nak enjoy kan? Kakak pencin, pergilah. Lepas tu? Wa ma kana li alaikum min sultan. Aku tak ada kuasa pun nak paksa kamu ikut aku. Aku tak ada kuasa. Da'ifah. Lemah. Lepas tu? Illa an da'utukum. Kecuali aku ni. Ya'murukum. Aku pujuk kamu. Aku suruh. Aku hasut. Aku goda. Dan? Fastajabtum li. Kamu pun terikut. Istazallahum syaitan. Sebab apa kamu mudah terikut? Sebab kamu memang dah buat dosa. Faham? Lepas tu? Maka kata syaitan kepada ahli neraka, kita sekarang semua dah jadi ahli neraka, jangan cela aku, jangan salahkan aku, jangan kutuk aku. Tapi kutuk diri sendiri. Kutuk diri sendiri. Ada pula nak salahkan aku. Kamu yang buat keputusan, kamu buat pilihan. Lepas tu? Aku sendiri pun tak boleh selamatkan diri aku daripada neraka. Kamu pun tak boleh selamatkan diri kamu. Jadi jangan kutuk antara satu sama lain. Kutuk diri sendiri. Lepas tu kata apa? Aku sendiri mengingkari, mengkufuri apa yang aku ajak pada kamu, iaitu agar kamu mensyirikkan Allah. Aku sendiri pun tak percaya Allah tu ada sekutu. Faham? Aku sendiri pun tak percaya. Yang kamu percaya ni apa hal? Lepas tu dah. Sesungguhnya bagi orang yang zalim azab yang pedih. Okey. Kenapa Allah bagi ruang untuk syaitan berkhutbah dalam neraka kepada ahli neraka? Apa faedah? Ada faedah tak? Ada. Apa faedah? Perkataan yang seksa dari segi apa? Mental. Kalau orang tu masuk neraka, patut dengar pula syaitan cakap macam tu, lagi lagi sakit hati. Ada faedah. Allah tak akan buat benda yang sia-sia. Ha? Dan syaitan tu pun dia akan rasa apa? Dengan dia berkhutbah tu, dia rasa apa? Pada muka. Puas hati aku. Ha? Kita sama-sama penghuni kekal neraka. Dan Allah, hikmah Allah, sayangnya Allah pada kita, apa yang akan berlaku dalam neraka, Allah dah siap bagi tu dalam Quran. Supaya apa? Dengar kita, kalau kita dengar khutbah ni dalam keadaan kita faham, kita akan buat apa? Kita berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Sebab apa? Takut-takut dalam neraka nanti dia khutbah, lagi aku sakit hati. Tapi berapa ramai yang baca khutbah syaitan tak faham. Dalam khutbah Jumaat tidur, khutbah syaitan pun tak faham juga. Okey, boleh eh? Jadi kesimpulan kita dapat buat ialah syaitan lemah. Syaitan tak ada kuasa. Tetapi dia boleh tipu kita disebabkan dosa kita. Dosa kita. Okey. Jadi Allah nak pujuk hati para sahabat yang buat dosa besar. Allah kata apa? Punca kamu buat dosa adalah syaitan. Tetapi punca syaitan menggelincirkan kamu sebab dosa kamu sendiri. Kemudian walaqad afa. Dan pasti sesungguhnya afallah. Allah telah memaafkan anhum, ke atas mereka. Lega tak para sahabat? Mula-mula Allah kata kamu buat dosa besar, lari kena tipu kat syaitan, sahabat akan rasa sangat bersalah. Kemudian Allah pujuk hati, Allah sejukkan hati mereka dengan ayat, kesalahan kamu yang besar dah Allah padamkan. Lega kan? Ini cara kita nak menegur orang. Jangan kutuk habis-habis sampai dia
Tak boleh nak akak kepala kan. Okey. Ada satu sifat yang syaitan tak akan mampu pujuk ataupun tipu ataupun goda manusia. Kalau ada sifat ni, syaitan tak akan boleh buat apa-apa. Apa dia? Ha? Orang yang mukhlis. Ayat apa? Ha, ayat apa? Surah apa? Surah Al-Hijr. Ha, cuba baca surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Kita tengok sebab syaitan ni dia tipu kita ni bermusim ke? Ha? 24 jam setiap hari. Bulan Ramadan dia kena rantai kan? Tapi kita sendiri manusia dah bertukar jadi syaitan sebelum dia rantai syaitan. Apa ayat tu? Ha? 39. Surah Al-Hijr. Ah? Ha? Ah, baca. Tak, 39. Ha, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kemudian lepas tu illa ayat 40 illa ibadaka illa ibadaka minhumul mukhlasin tengok setelah syaitan dilaknat, maka syaitan berkata kepada Tuhan, qala rabbi. Syaitan berkata, wahai Tuhan. Jadi syaitan mengaku tak Allah tu adalah Tuhannya? Mengaku. Jadi syaitan dengan Firaun mana lebih jahat? Firaun. Betul. Tapi Firaun dah mati dah, dia tak ada, ada kejahatan dia. Syaitan masih jahat tak? Ha, dulu kini dan selamanya. Syaitan berkata, wahai Tuhan, bima aghwaytani, dengan sebab engkau telah ini perangai syaitan ni, iaitu suka salahkan orang. Sekarang dia salahkan siapa ni? Allah. Dia mengaku Tuhan tu Allah dia. Lepas tu dia salahkan Tuhan yang dia mengaku. Itu adalah Tuhan aku. Jadi bila kita buat dosa apa semua, jangan kita salahkan orang. Sebab itu adalah perangai syaitan. Kenapa tak belajar tadabbur? Ustaz tak ajar? Kan? Mana zaman saya dulu mana ada ustaz mengajar tadabbur? Itu perangai syaitan kan? Sebenarnya kalau kita nak belajar, boleh je. Okey. Dengan sebab engkau telah sesatkan aku, apa kau akan buat pada hamba engkau? Aku tak akan duduk diam. La uzayyinanna lahum. Ini strategi syaitan. Aku pasti sesungguhnya akan hiaskan. Bila nak hias ni, mana benda tu elok ke tak? Tak elok lah. Sebab tu nak hiaskan bagi nampak cantik. Asalnya tak elok lah. Jadi strategi pertama, syaitan hiaskan amalan yang baik bagi manusia di atas muka bumi. Strategi yang kedua, step yang kedua, wala ughwiyannahum. Setelah aku hiaskan, aku pasti akan menyesatkan mereka. Berapa ramai? Ajmain. Semua sekali. Tapi ada yang terkecuali. Ha, yang ni syaitan cakap benar, boleh percaya. Apa dia? Illa kecuali ibadaka, hamba engkau, daripada mereka yang mukhlasin. Apa makna mukhlasin? Orang yang Allah telah pilih, yang akidahnya betul-betul tulen, betul-betul bersih daripada unsur-unsur syirik. Yang ni aku tak boleh nak kacau. Ini syaitan bercakap ikhlas. Ha? Yang lain tu kacang je, kacang je. Yang belajar agama ke, yang ustaz ke, kacang je. Sebab kalau tak ada ikhlas, senang je aku kacau. Semalam contohlah,
syaitan tipukan. Dah bulan Ramadan, dah solat terawih, dah duduk ke masjid pun kena tipu kat syaitan juga. Contoh ada seorang, saya tanya dia, lepas solat 8 dia nak balikkan. Saya kata tunggulah, tunggu sampai habis 23, dapat pahala apa? Pahala solat malam, sepanjang malam. Apa dia jawab? Oh ustaz, saya kena balik dulu sebab nanti pukul 4 saya nak datang balik. Cantik tak alasan dia? Cantik tak? Cantik. Tapi dengan dia tak habis 23, satu kurangan besar tak bagi dia? Besar. Besar apa dia? Dia tak dapat solat sepanjang malam. Tak dapat solat. Tapi syaitan tak nak bagi dia nampak rugi. Dia kata, aku nak datang lagi pukul 4 solat malam. Nampak tak? Jadi dia rasa, okeylah saya datang, bukan balik tidur, nanti datang lagi pukul 4. Kalau dia datang pukul 4, dia dapat solat 1 jam, betul? Lepas tu terawih tadi katalah 8 rekat 1 jam. Berapa jam? 2 jam. Kalau dia tunggu sabar sampai 23 rekaat, dia dapat pahala solat berapa jam? Walaupun dia tak bangun pukul 4 pagi, tapi dia dapat pahala? Tengok syaitan tipu. Berapa ramai yang lepas 8, keluar. Dan lagi tak cerdik, lepas 20. 3 rekaat lagi kena tipu kat syaitan. Kalau kamu sabar 3 rekaat, kamu akan dapat pahala solat sepanjang malam daripada maghrib sampai subuh. Mana orang boleh solat malam daripada maghrib sampai 7? Tak mungkin, mustahil. Tapi Allah nak bagi juga pahala hanya menunggu solat tarawih selesai bersama imam. Tapi kena tipu. Boleh? Oh, separuh. Ha. Di sebenarnya antara balik lepas 8, lepas tu tidur nak bangun balik, dengan habiskan sampai 23, yang mana lebih mudah? Habiskan. Betul tak? Tengok, kena tipu. Ha? Oh, hadis sahih tu. Hadis sahih. Tak mestinya imam habis 23 ke, ada yang buat 8 tu, habiskan 13. Angka 23, 8 tak penting. Yang penting selesai bersama imam. Kalau masjid tu buat 11, sekali dengan witir, kita buat 11. Dapat pahala solat sepanjang malam. Kalau imam buat 23, kita buat 23. Tak, kalau yang jenis yang tukar imam, dia buat 20, tapi dia 8 dia berhenti, lepas tu dia tunggu witir. Tak. Tentu balik tak? Maksud hadis tu ialah solat bersama imam sampai selesai. Itu solat separuh bersama imam dan separuh rehat. Termasuk witir kah? Ha? Ya, ya. Hatta yang sharih makna sehingga imam selesai solat. Makna solat yang terakhir ialah witir lah. Tukar imam tak ada masalah, tak? Ha? Tak ada masalah. Sebab Nabi kata sehingga selesai imam. Nabi tak kata sehingga selesai imam pertama. Tidakkah sunnah Nabi solat witir tu akhir malam? Ha? Tidakkah sunnah Nabi tu? Tak, Nabi juga yang berkata waktu witir ialah, waktu witir ialah daripada selepas Isya sampai subuh. Nabi juga cakap dua-dua boleh. Ah, dua-dua boleh. Orang yang tak boleh, dia boleh. Solat, tak payah witir lagi. Siapa yang dah solat terawih kemudian solat witir? Boleh tak? Tak, witir tak boleh. Tak boleh witir dua kali dalam satu malam. Yang boleh, lepas dia witir, dia tidur dan solat tahajud. Boleh lagi solat tahajud. Tapi witir yang kedua tak boleh. Okey. Okey, inna Allah sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun. Ustaz, ada dekat TikTok tanya, bermakna syaitan tak diikat kalau ditipu waktu solat 20 maksud tinggal. Okey, soalan dia, syaitan siapa yang masih buat maksiat di bulan Ramadan, adakah maknanya syaitan masih bebas di bulan Ramadan? Dia pasal syaitan dirantai ni, ulama berbeza pendapat lah. Ada mengatakan yang dirantai ialah syaitan yang betul-betul jahat, yang ada pangkat general, kan, major. Ada private corporate ni tak dirantai. Itu salah satu pendapat. Pendapat kedua, semua syaitan dirantai. Tapi sebelum syaitan dirantai, sebelum Ramadan, syaitan dah terima manusia supaya ganti tempat dia.
Jadi manusia tu mengambil tempat syaitan. Yang ketiga, bila syaitan dah rusakkan manusia selama 11 bulan, kesan tu dia nak hilang susah. Jadi kesan tu sampai ke bulan Ramadan. Bukan syaitan kacau, tapi kesan dia ditipu oleh syaitan selama 11 bulan. Macam tempat bakar roti kan. Tempat tu dah tak bakar roti, tapi kesan hitam tu ada lagi tak? Ha, lebih kurang macam tu lah. Okey, Inna Allah Maha Pengampun, Ghafur, Halim, Maha. Apa mana Halim? Ha, Halim ialah Allah tahan balasan kepada manusia yang buat dosa dalam keadaan Allah mampu membalasnya ataupun menurunkan azab. Itu makna Halim. Kalau terjemah Melayu, Maha Penyantun. Saya pun tak faham penyantun apa. Terjemah macam itulah. Halim ialah, contohlah orang maki kita. Kita pun dah lembek, dah berdarah, dah patah kaki. Kita pun kata, saya sabar. Itu sabar, bukan halim. Sebab kita tak boleh nak balas. Tapi dalam keadaan orang maki kita, kita sihat walafiat, kita boleh maki dia balik, kita tahan. Tahan dalam keadaan kita mampu membalas, namanya halimun. Faham? Lemah-lembut lagi lah. Kalau latif, lemah, terjemah apa pula? Latifun. Lemah-lembut juga. Kita terjemah bahasa Melayu lah, tapi dah faham kan? Okey. Kenapa halim? Biasa ghafurun, biasanya. Ghafurun, rahim. Sekarang ghafurun halim. Kenapa ni? Mereka buat dosa. Dosa besar ni, sepatut Allah dah balas. Apa dia? Allah bagi kalah teruk. Allah bagi orang kafir menang habis-habisan. Tapi Allah tak bagi sebab sifat halimun. Okey. Boleh tak Allah nak bagi Nabi dan para sahabat mati habis? Dan Islam kalah di Madinah. Dan orang kafir menguasai Madinah. Boleh tak? Boleh. Allah tak bagi sebab sifat halimun. Okey. Kemudian ayat seterusnya, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut beriman ni, apa ciri-ciri dia? Bila sebut beriman, iaitu yakin di hati dan beramal dengan anggota badan. Kalau setakat mengaku di lidah tapi tak dibenarkan dengan amalan, dia belum beriman. Sebab Abu Talib beriman tak? Beriman. Dia yakin tak agama Nabi Muhammad adalah benar? Dia yakin tak Nabi Muhammad tak pernah berbohong? Yakin. Tapi dia masuk tak kategori orang amanu? Tak. Sebab? Sebab tidak ada amalan. Keyakinan dia tidak disahkan oleh amalannya. Okey, Allah bercakap dengan orang beriman. Kalau kita beriman, dengar. Dan kalau ada perintah, wajib. Itulah bukti kita beriman. Kalau kita tak dengar ataupun dengar tapi tak taat, itulah bukti sebenarnya kita tak beriman. Apa perintah ni ataupun larangan? La takunu. Janganlah takunu kamu menjadi. Kallazi. Seperti orang-orang yang kafaru. Mereka yang kafir ataupun kufur. Jangan kamu jadi macam orang kafir. Makna apa ni? Apa hukum dia? Haram. Apa yang haram? Menyerupai orang kafir. Apa dia ni? Sebenarnya kita tak boleh menyerupai apa yang dilakukan oleh orang kafir yang khusus mereka lakukan. Adapun orang kafir buat dan orang lain pun buat, itu tak salah. Yang salah, yang haram ialah buat sesuatu yang memang itu amalan khas orang kafir. Nabi sebut apa dalam hadis? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai mana-mana kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Okey, dalam konteks ayat ni apa yang haram ni? Iaitu waqalu,
Mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara mereka, iza darabu, siapa saudara mereka ni? Dia ikhwan. Bila sebut ikhwan ni mana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman antara satu sama lain macam adik-beradik. Tapi yang berkata ni siapa? Orang kafir. Jadi kalau orang kafir, mungkin tak orang beriman jadi ikhwan mereka? Tak. Makna siapa ni? Orang kafir ni berkata pada siapa? Munafik. Orang munafik. Munafik seolah saudara mereka yang seakidah, sama-sama kufur. Bahkan orang munafik ni sebenarnya lebih dahsyat daripada orang kafir. Innal munafiqina fid-darki asfali minan nar. Orang munafik neraka yang paling buas sekali. Okey. Mereka berkata pada saudara mereka. Ada juga pendapat mengatakan orang kafir berkata pada saudara mereka yang senasab, yang sebangsa. Ada pendapat mengatakan Khazraj. Ramai juga yang mati daripada kalangan orang munafik ni daripada Khazraj. Jadi ikhwan tu daripada keturunan, bukan dari segi akidah. Okey, apa mereka kata? Iza, apabila darabu. Darabu apa? Darabu ni asal pukul, tapi di sini ialah pergi berniaga. Darabu ni banyak makna dia. Ada makna pukul, dan di sini makna berjalan, musafir ataupun berniaga. Apa apa kaitan? Bukan jauh, ada kaitan. Orang bila berjalan, dia pukul apa? Kakinya, dia pukul kakinya ke atas bumi. Ha? Mereka berniaga. Berniaga di bumi. Au ghazan. Ghazan jamak kepada ghazin. Makna mereka itu adalah orang-orang yang berperang. Atau ada tertinggal ke ni? Aukanu. Kan? Kan? Aukanu wazan. Atau kanu adalah mereka ghuzzan, orang-orang yang berperang. Lau kanu, jikalau kanu adalah mereka indana, berada di sisi kami. Ma matu, mereka tidak mati. Wa ma kutilu, dan mereka tidak dibunuh. Apa maksud ni? Mula-mula Allah larang, wahai orang beriman, jangan jadi macam orang kafir. Haram kamu jadi orang kafir. Apa dia? Antaranya, tak boleh jadi macam orang kafir, iaitu orang kafir ni, mereka kata apa? Bila mereka berjalan untuk berniaga ataupun mereka berperang, apa mereka kata? Kalau mereka ni tak pergi berniaga dan duduk bersama kami, mereka tak matilah. Jangan cakap macam tu. Hukumnya haram. Sebab apa tu? Contohlah kawan kita naik bas kan. Lepas tu accident. Kita berkata, kawan aku ni kalau tak naik bas, tak accident. Hukumnya haram. Sama dengan kafir. Kenapa haram? Sebab kalau Allah dah tetapkan apa saja usaha kita, dia tetap akan berlaku. Apa yang sepatut orang beriman cakap?
bila berlaku macam tu? Ha, lagi? Sunnah Nabi. Qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Qaddar Allah, Allah dah takdirkan, Allah dah tetapkan, wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, fa'al, dia akan buat. Jadi kita tak ada pilihan. Kan? Kadang-kadang orang tak sepatut naik bah. Dia pula pergi naik, accident mati. Dia kata, "Oh, silap dia pergi." Ha. Silap semalam. Kalau saya kunci gate, pencuri tak masuk. Salah tu. Ini dosa besar ni. Ha? Dosa besar ni. Ini dosa besar. Sebab apa dosa besar? Sebab dia menyalahkan Allah. Bila menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan ni. Kenapa kamu buat macam ni? Okey? Ataupun dia kata apa? Kalau mereka ni pergi berperang. Apa kata orang kafir? Kalau mereka tak pergi berperang dan duduk bersama kami di Madinah, mereka tak akan matilah. Boleh? Liyaj'al Allah, supaya Allah menjadikan zalika, demikian itu, hasrah. Apa makna hasrah? Pernah dengar tak kata ya hasrah? Ya hasratan ala ibadina. Menyesal. Supaya Allah jadikan demikian itu, demikian itu apa? Kata-kata mereka ni hasratan. Satu, penyesalan. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Apa maksud ni? Bila dia berkata macam ni, dia akan rasa sedih tak? Silaklah kawan saya tu pergi berperang. Kalau tak pergi, kita dapat hidup, boleh berjalan, boleh makan apa semua kan. Dengan kata-kata tu menyebabkan hatinya rasa sedih kan. Jadi sebenarnya itu adalah balasan Allah. Dengan kata-kata itu Allah menjadikan mereka lagi sedih, lagi menyesal. Itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman ialah apa yang terjadi itu alhamdulillah ala kulli hal. Allah dah takdirkan pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Semoga dia mati awal tu, dia tak banyak dosa. Jadi orang Islam sentiasa berfikiran positif. Kemudian Allah bagi tahu, mati dan hidup ni bukan urusan kamu. Mati bukan sebab kamu pergi berperang. Hidup bukan sebab kamu tak pergi berperang. Bukan. Tapi mati sebab apa? Wallah. Dan Allah yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit, dan dia yang mematikan. Apa maksud ayat ni? Ayat ni Allah nak bagi tu, nak tempelak orang kafir ni, yang mereka anggap seolah kematian dan kehidupan tu bergantung pada apa? Bergantung pada keadaan dan bergantung pada usaha mereka. Allah begitu tak. Sebenarnya yang menentukan kematian bukan usaha kamu, tapi Allah. Allah yang akan menghidupkan. Bila dia nak hidup, dia hidup. Bila Allah nak mati, dia matikan. Walaupun kamu tak pergi berperang. Sebab tu Khalid ibn Walid, kan, dia ketua panglima perang. Tak tahu berapa banyak peperangan dia hadir. Dan dalam badan dia, di badan dia tak tahu berapa ratus cedera. Semua tempat ada cedera. Tapi akhirnya dia mati mana? Hatta katil. Sebab Allah yang menghidup dan mematikan. Ada sahabat baru je masuk perang kali pertama, terus mati. Kan, ada kan seorang sahabat? Bukan. Tak, Hanzalah dah beriman sebelum tu. Ini baru beriman dalam peperangan. Dia datang dalam keadaan musyrik. Kemudian dia kata dia nak tolong tentera Islam. Nabi kata jangan tolong sebab kamu musyrik. Dia pun mengucap dua kalimah syahadat, pergi berperang, mati. Allah nak dia mati dalam medan peperangan walaupun kali pertama mati. Ini akidah orang beriman. Apa Allah kata? Allah tidak ada seseorang pun yang tahu di mana tempat dia mati. Surah apa tu?
Ah, ha, surah apa? Tak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu di mana bumi mana dia akan mati. Surah Luqman. Akhir surah Luqman. Saya tak tahu nak mati kat mana, kat Malaysia ke, dalam rumah ke, dalam kereta ke. Dan wallahu, dan Allah bima ta'malun, yang kamu kerjakan, basirun, maha maha melihat. Akhir sekali ayat ni, di akhir ayat Allah bagi ada dua, satu unsur amaran, yang kedua unsur motivasi. Amarannya apa dia? Bila Allah sentiasa melihat amalan kamu, maka pastikan niat kamu bersih. Ha? Sebab yang banyak yang yang Allah tegur orang munafik dalam ayat ni, dalam perang Uhud, sebab apa? Sebab hatilah. Pada zahir dia bagus tak? Ya, solat belakang Nabi, pergi berjihad. Orang munafik pergi berjihad dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Tabuk, dalam peperangan Muraisek. Banyak orang munafik pergi ber. Pada saya orang tak tahu. Bahkan orang kata itu adalah mujahid, tapi Allah tahu dalam hati mereka. Jadi ayat ini memberi amaran siapa yang tidak ikhlas. Apa yang kamu lakukan, Allah melihat zahir dan batin kamu. Yang kedua, ayat ini memberi motivasi kepada siapa yang malah nak buat amalan kebaikan, walaupun kecil, walaupun tak ada orang, jangan tak buat. Sebab apa? Walaupun kamu seorang, walaupun kamu baca satu ayat aja, Allah tahu dan Allah catat dan Allah akan balas. Kan? Kadang-kadang kita bila bersemangat beribadat, bila orang ramai, bila nak baca Quran, bila orang baca Quran. Kalau kita seorang-seorang, malas. Bacalah, sebab Allah maha basirun. Tak, syaitan, soalan, syaitan ni adakah daripada kalangan jin? Syaitan sebenarnya daripada perkataan syatuna. Shin, ta, nun. Makna apa syatuna? Ba'udah, jauh. Iaitu jauh daripada apa? Jauh min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Jadi berasal daripada perkataan syatuna, bermakna siapa saja yang jauh daripada rahmat Allah, dia adalah syaitan. Sama ada jin ataupun manusia. Tak, dia sifat, sifat. Dia bukan makhluk. Syaitan adalah sifat. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, syayatin al-ins wal jin. Syaitan daripada kalangan manusia dan jin. Minal jinnati wan nas. Ramailah. Ramailah. Cuma kata ulama, bila syaitan disebut dalam Quran, kebiasaannya, kebiasaannya ialah daripada kalangan jin. Bila syaitan disebut dalam Quran, biasanya syaitan daripada kalangan jin. Ya. Sebab tu ada tak jin ataupun syaitan yang dengan Quran beriman? Ada. Surah jin, kan? Surah jin. Mukhlasin. Mukhlasin. Okey. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Soalan dia, apa ciri-ciri orang yang mukhlasin, yang selamat daripada tipu daya syaitan? Cuba tengok surah uh,
Ayat 30. Surah Fussilat ayat 30. Muka surat 480. Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Mana mereka betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul beribadat pada Allah. Satu. Yang kedua, semastaqamu. Kemudian dia istiqamah dengan akidah yang betul, dengan amal soleh yang betul sampai mati. Syaitan tak akan dapat kacau. Kemuncaknya bila dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan turun bagi berita gembira kepadanya. Gembira sebab apa? Sebab dia selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi satu, benar-benar beriman, tidak syirik pada Allah. Yang kedua, istiqamah. Sebab itulah kalau dia buat amal soleh di bulan Ramadan, lepas Ramadan tak istiqamah, memang orang ini tak ikhlas. Jadi ciri-ciri orang ikhlas apa dah? Istiqamah. Kalau buat bermusim, bukan kerana Allah, tapi kerana musim. Hamba Ramadan. Ha. Satu lagi, cuba buka surah Al-An'am ayat 82. Allah kata apa? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang satu beriman. Yang kedua, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan zulmin. Apa makna zulmin di sini? Syirik. Maka ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah keamanan. Aman daripada apa ni? Aman termasuklah daripada tipu daya syaitan. Ini orang yang betul-betul mukhlasin. Apa dia ni? Kalau ayat tadi istiqamah, ayat ni apa dia? Ciri-ciri mukhlasin. Tak campur adukkan dengan syirik. Contoh kalau buat amalan, jangan ada unsur riak. Jangan bila depan orang lain, belakang orang lain. Yang biasa apa dia? Depan orang dengan belakang orang, sama amalan dia. Dan yang paling baiknya, yang terbaik apa dia? Belakang orang lagi bagus. Depan orang, orang tengok dia solat sikit je. Tapi belakang, dia solat sampai bengkak kaki. Ini mukhlasin. Yang tak ikhlas apa dia? Kat rumah tak solat. Bulan Ramadan, solat 23 rakaat. Lepas raya, satu witir pun tak. Tak, memang satu kesilapan lah. Okey. Dia macam ni. Ibadat ni ada benda yang perlu ditunjukkan. Sebab itu adalah syiar Islam. Seperti solat Jumaat lima waktu. Sebab tu Nabi nak bakar rumah yang tak pergi. Jadi bila benda tu wajib solat secara berjemaah. Dan bila berjemaah depan orang. Tak boleh dia kata saya tak boleh solat jemaah. Sebab takut riak. Tak. Ha. Alasan lah. Alasan. Sebab tu kata Fudayl bin Iyad. Dia kata apa? Kalau buat amalan bukan kerana Allah, syirik. Buat amalan bukan kerana Allah, syirik. Kalau tinggal amalan kerana orang, riak. Tinggal amalan kerana orang, riak. Macam tadilah. Dia kata saya tak boleh solat depan orang. Kalau solat depan orang, jadi riak. Sebenarnya dia tinggal tu pun dah riak dah. Riak macam mana tu? Iaitu dia perasan dengan dia tak solat depan orang, dia tidak riak. Itulah riak. Betul. Boleh faham? Dia dengar kata lain, kena buat dia, lawan dia. Okey, cukup dulu. Kita jumpa lagi pagi besok pukul 10.30 insya-Allah.
Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.